Udah recot, Pak. Udah, recot udah. Udah. Udah, tinggal ngomong. Oke. Okay. Selamat kembali sahabat muda di apa sih acaranya ini? Sahabat muda. Tadi di scene pertama di kita sudah mendengar. Nyoki. Gue jadi situ, masalahnya dari lu daripada si Gopur. Iya, dari situ lu. Ini dia tadi potong ketawa sih ya. Enggak, dia potong. Ketawa aja ketawa baju-baju nanti. Ya, tadi di episode pertama sudah kita sama-sama mendengar apa yang dirasakan oleh sahabat kita di samping saya ini. Sebenarnya kalau saya boleh membalas atau mencoba untuk improvisasi dalam hatinya Pak Mas Gopur, saya itu pernah berposisi di sebagai Mas Gopur dan orang yang menikung. Jadi saya bisa berikan ini sudut pandangnya dua, saya bisa punya plus minus masing-masing. Ketika saya ditikung, saya mah nggak kuat untuk datang, untuk datang undangan. Tapi Bos Gopur sangat baik sekali, ya, baik hati dan baik kantong juga. Kalau saya sih hitung-hitungan, udah mau disakitin masih ngasih duit. Ya. Kan makannya banyak, Pak. Enggak, kalau saya mah, kalau saya undangan minta dibungkusin, Pak, nggak mau dicuma, gitu. Nah, saya juga pernah menikung juga, alhamdulillah. Jadi tahu rasa dari kedua belah pihak. Victory banget. Chicken dinner ya. Nah, tadi saya sedikit mengulas chat terakhirnya dari Mas Gopur. Apa katanya, kok jadi lucu ya? Padahal yang dirasain itu sedih. Gitu. Nah, itu gunanya teman. Jadi, ikhtisar akhirnya, daripada punya pacar dengan punya temen atau yang pacarnya temen ya. Atau pacarannya jadi temen gak jadi-jadi. Tadi gue udah ngasih 2-3 contoh true story. Video mulai panik. Video panik. Ya, teman kita udah ada budaya yang udah mulai kesenggol-senggol dikit, udah mulai baca bobo yang penting ya. Modal ter kita belum sampai. Salah tiga sendiri kan. Nah, pertanyaan saya terakhir nih, Mas Gopur. Apa motivasi curhat bersama terus Pak. Ya abis ini lu Rek, abis ini gantian Rek. Tenang lu ada jadwalnya Rek. Mau curhat juga bilang. Kan gopet untuk disini di training sama ya. Nah berarti kalau gopet duduk sana itu kesimpulan terakhir. Kalau sama perempuan kan menyakiti atau disakiti. Kalau sesama laki-laki biasanya saling mengisi. Sakit juga Pak, laki juga Pak. Iya. Contohnya penting tanding penting oh lu maksudnya sih Pak bukan Pak. Oke, sampai hari ini sampai sekian kita hari ini. Oh iya, nasihat dari teman-teman. Kita mulai dari saudara Taib dan tugas saya sampai di sini saya limpahkan ke teman-teman sekalian. Mudah-mudahan Mas Gopur mendapatkan balasan balas yang baik ya, mendapatkan pengganti dan hikmah yang lebih baik. Berarti pengganti namanya hikmah. Iya. Namanya hikmah. Sebab demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kembali ke acara yang lain. I'll be back. Tunggu sebentar Minato. Belum. Gue enggak segmen gitu. Kan gua YouTuber. YouTube. Yo, kembali lagi di sini. Masih dengan korban yang sama. Dengan korban yang sama. Apa channel sebelah gitu. Ya, channel sebelah. Jadi sebenarnya gua sanksi kalau Toyib ada di sini. Dia buktinya aja belum ada. Nanti. Mengasih replay dulu. Hasilnya kemarin kodanya udah ada.
Pai juga. Pak Rama. Wawancara Pak Rama. Lupai. Kalau lucu Pai. Sudah pendapat Pak Gopur dah setelah wejangan tadi. Sekarang apa yang dirasain Pak Gopur? Mules. Ya. Ngerasanya sih ya bersyukur sih. Masih, oh iya. Oh, bersyukur. Kenapa jadi baik? Bersyukur. Tuh dicari tuh belakang. Apa bersyukur kenapa, Pak? Hah? Bersyukur kenapa? Bersyukur kan ya karena kalau misalkan dipaksain kan nanti repot ke depannya. Sakit, Pak. Iya. Positif banget ini orang. Iya, dipaksain repot. So tegang lu. Benar kan? Sama-sama untuk menerima. Iya. Enggak. Sakit juga kemarin. Udah lewat. Kondangan pas kondangan sakit itu. Enggak sih, pas kondangan kan habis itu jalan-jalan. Sendiri tapi. Ya. Oh, yang lu. Yang lu ngopi ya? Iya. Sama siapa lagi? Sama dia ya? Masih Parit ya? Sendiri. Parit. Parit apa selokan? Sambil Bogor enggak? Hah? Gaya-gaya sambil Bogor enggak sendiri? Sendiri ya. Oh iya. Enggak ada apa-apa. Jadi lo kayak teman gua entar. Enggak sih. Di sini Bogor kan jauh ya? Hah? Jauh dari sini Bogor. Jauh dari sini ke Bandung. Oh. Iya, iya. Secara geografi. Enggak juga. Pas lamanya Bogor ke Bandung itu lebih jauh Bandung. Ya, lu naik peda ke Bogor naik peda ke Bandung naik pesawat. Terus juga sebenarnya kadonya itu enggak sebenarnya kadonya juga pinjam duit ke teman bawain kadonya. Gitu. Jadi lu kasih kado kondangan juga? Enggak ngasih duit. Ya kasih kado berarti. Kasih kado doang, tapi nitip ke teman yang beliin. Gimana sih? Buku. Buku judulnya apa? Sidu. Buku Sidu. Enggak tahu. Daun yang jatuh tidak pernah membenci angin. Enggak tahu. Pokoknya tentang pemrograman. Kita harus uji program. Atau emang Bang Damis. Bisa ngoding. Lu mamam lo. Mamam tuh perkawinan. Itu tanggal pemrograman. Lu begitu ya, Mam? Oh. Rencana begitu, Mam. Rencana mau kasih buku coding gitu. Kasih buku. How to make. Oh iya. Berarti ikhlas ya, Pak? Iya. Ya ikhlas, mau harus ikhlas dong. Oh, kalau enggak ikhlas repot. Oh. Terus kan lagi nyari bagaimana Pak, tadi bantuin Pak? Ah, enggak deh, nanti aja dulu. Nanti dulu. Oh, nah, gitu. Coba lagi proses penyembuhan. Oh, ya, proses penyembuhan. Iya, proses penyembuhan. Lagi di refill. Revive, refill. Sembuh itu lebih cepat kalau udah ada obatnya. Yeah. Tapi menjalani sesuatu kalau lagi hancur kan enggak enak, Pak. Nah, kita kelahiran tahun 80-an masalahnya. Permasalahannya lain. Bapak kerudungnya langsung merah. Bisa aja di play. Tahu lu nyolong-nyolong aja lu bisaan. Set apa aus sampai netes-netes tuh. Padahal gak ada air nih. Jadi lu netes apaan tadi? Minum gak ada air tapi ada netes. Gopur minum gak ada air tapi ada netes, Mam. Gelasnya kosong. Apa lagi, Pak? Hancur. Mengobati kalau lagi hancur. Ya kan gak enak yang jalanin ya. Oh iya. Kan kebayang-bayang kan gak suka. Gak seru. Insyaallah. Terus apa lagi? Ya sekarang ke depannya bagi empat dong. Coba sebutkan profil, nama, umur. Antara contohnya ke sini. Iya loh, dengan cuma tips-tipsnya supaya tegar itu bagaimana? Oh iya. Tips supaya tegar gitu. Kan ini kan persoalannya tuh apa tuh sangat pedis ya. Tragis. Tipsnya supaya tegar itu gimana? Mungkin teman-teman pengen biar tegar. Biar tegar ngamen, Pak. Ngamen. Aku yang belum pengen. Oh, iya. Kalau tegar baru usah lagunya. Ya, kalau misalkan dipikir-pikir kan kalau masih yang sana kan hancur juga kan lama-lama. Apa yang dipikirin? Lebih baik alihin ke tempat yang lain. Nah. Ya, jadi proses pengalaman.
pengalihan. Ada pengalihan. Ya, udah besok lu ngasih tugas banyak. Dia belum kelar. Terus ya udah kan dia juga udah bahagia. Kita juga harus bahagia dong. Yang benar. Iya, tahu dari mana dia bahagia. Iya, lu tahu dari mana dia bahagia, Bang? Update-annya, Pak. Saya mau stalker. Aduh, anak muda. Saya tidak mengerti dengan anak-anak zaman sekarang. Masih zona nyaman itu. Ya udah, enggak apa-apa deh. Tapi ya, begitu tuh sampai kopi saya mana, Pak? Tadi itu Pak. Kopi saya sampai jadi biji lagi. Bisa ditanam. Ini rekrutan kita begini. Udah, langsung saja. Ah, terakhir. Apa? Buat dia. Pesan pesannya, pesan buat dia. Dan buat yang apa? Nikung. Buat yang ya, ini suami. Semoga mereka bahagia udah. Buat yang nikung ya, bahagia di sana. Ya semoga bahagia di sana. Buat yang nikung. Ya semoga bahagia di sana. Semoga bahagia di sana. Semoga bahagia di sana. Ah, memang. Amen. Awas show. Ya awas show, awas show. Awas show. Awas show, awas show. Awas show. Wah, pede. Luar biasa.